Dan saya tidak tahu apakah itu hanya bualan saja atau memang ia bisa melakukannya. Wah, Masar, udah. Menurut pesulap merah, aksi tadi adalah hal yang biasa, dan saya bisa melihat keadaan di sini sangat memanas, pemirsa. Tidak hanya karena api, tapi memang di sini adalah ada sebuah persaingan. Dan saya tanya kepada Anda, Anda meragukan aksi Master Limbat. Menurut Anda aksi tadi biasa saja? Biasa aja, karena seharusnya kalau mau kebal api itu jelas gitu, apinya kena kulit gitu. Nggak perlu pakai kayak gini-gini. Master udah. Saya nggak bisa nyentuh. Master. Oke. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Udah, Master. Master. Oke, gini. Nih, saya contohin ya. Kalau mau kebal, mau atraksi kebal api, nggak perlu tuh. Boleh. Nih, what? Cukup. Ini langsung di ini yeah, apa? Yeah. Mau diapakan? Nggak perlu pakai kayak gini-gini nih ya. Kalau emang Anda bisa membakar tangan Anda atau kulit Anda, buktikan kepada Master Limbat. Ya, kalau mau kebal api itu harus terlihat jelas kayak gini. Kebal api. Oh. Lihat. Kayak gitu. Tapi nah, kalau kurang benar, bentar sini boleh. Sorry, pesulap merah. Lihat. Hey, kalau kurang. Api yang barusan Anda bakar tadi tidak ada sebanding dengan besarnya api yang membakar Master Limbat hidup-hidup tadi barusan. Iya, tapi penonton kan nggak bisa ngelihat apakah apinya benar-benar menyentuh kulit atau tidak, gitu. Master. Nah, lihat. Bukan hanya ke kulit, tapi bisa juga ke mulut, seperti ini, lihat. Saya, sorry ya, pesulap merah. Anda emang luar biasa, tapi jutaan orang sudah bisa melakukan hal tadi. Sekarang kita lihat Master Limbat benar-benar membakar kulitnya, disentuh. Luar biasa sekali Master Limbat, tepuk tangan untuk Master Limbat. Tapi Anda pesulap merah juga, Anda sangat luar biasa. Malam ini Anda menantang Master Limbat, bagaimana komentar Anda? Karena Master Limbat melakukan hal yang sama juga. Ya, coba kita lihat dulu pembuktiannya ya. Wow. Biasanya. Gini. Masa menunjukkan kebal yang lainnya ya. Waduh, pemirsa ini jangan ditiru ya. Jangan tiru di rumah ya. Master Limbat kan terkenal kebalnya katanya. Sekarang berarti ini adalah beradu kekebalan. Ya, saya menunjukkan dulu bahwa pedang yang saya pakai ini tajam. Wow. Lalu? Sangat tajam. Boleh ada bambu, boleh? Bambu. Ini tebu ya. Wow. Benar tajam. Lalu apa yang akan Anda lakukan dengan pedang ini? Oh! Pemirsa jangan diikuti di rumah ya, jangan dilakukan. Hanya profesional melakukan ini. Au! Tepuk tangan buat pesulap merah, semua boleh. Apresiasi yang luar biasa untuk pesulap merah. Master, pesulap merah, lakukan hal yang sangat luar biasa. Mencoba menampilkan ilmu kekebalan ini. Lanjutkan lagi pesulap merah. Ini benar-benar tajam. Apakah Master Limbat hanya akan diam saja? Ini biasa. Apa menurut Anda, Master? Oh, Master. Master. Coba. Silakan, Master. Silakan, Master. Sekarang Master Limbat akan mencoba ke timun dengan pisaunya. Wah, luar biasa. Cukup, Master. Oh! Oh! Ah! Ah! Tepuk tangan buat Master Limbat semua! Cukup, Master. Ada pendapat dari Anda? Ya, bagus. Bisa buktikan seenggaknya. Apakah Anda akan menantang lagi Master Limbat dengan hal yang lain? Oh, tentu dong. Pasti. Master. Oh, ini? Wah, ini ada lampu neon di sini. Ini kalau nyala kayak gini nih. Oke. Ya, ini perlu dicabut dulu nih. Apa yang akan Anda lakukan di sini? Oke. Pemirsa, Anda bisa melihat pesulap merah baru saja mencabut sambungan elektrik. Ya, ini saya akan ambil dari lampu-lampu ini. Ya, lampu neon ya. Silakan, pesulap merah, Master. Hati-hati semua, hati-hati, dan mungkin sekali lagi saya sampaikan, jangan dilakukan di rumah. Oh! Wow. Oke, Master. Pesulap merah menghancurkan lampu neon tersebut dengan tangannya.
Padahal ini panas sekali, saya yakin panas sekali ini. Yeah. Dan tajam sekali. Tajam. Apa yang akan Anda lakukan, Master Limbat, untuk bisa menaklukkan tantangan dari pusula merah? Silakan, Master. Kita lihat. Oh! Wow! Tepuk tangan semua untuk Master Limbat! Lihat. Wow. Master Limbat, lihat. Dalam keadaan lampu neon menyala. Ini apa lagi? Oh! Pesulap merah sekarang memakan lampu neon tersebut, pemirsa. Layaknya makan kerupuk. Dan Master Limbat juga dengan mulut dan giginya memakan dua lampu neon dalam waktu yang sangat cepat sekali. Ini mereka berdua adalah luar biasa sekali. Master, udah Master. Master. Nah, Master, bukan begitu. Sportif Master. Ya, seharusnya keajaiban itu menciptakan hiburan dan kebahagiaan, bukan kerugian dan pembodohan. Dan untuk Master Limbat, pertemuan kita bukan hanya sampai di sini aja. Kalau masih mau adu sakti berikutnya, saya selalu siap.